Thank you.
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Haji Abdurrahman M.Ag. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Randes Haji Sadiri M.A. Yang terhormat Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Saiful Mujab M.A. Yang terhormat Kasih Kurikulum, Supervisi dan Evaluasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Nurpawaidini M.Pd. Yang kami hormati Kepala Kantor Kebunan Kota Jakarta Timur, Bapak Dr. Andes Haji Misbah M.Pd. Our Honorable Inspectorate Council of Eastern Junior High School 6 Jakarta, Mr. Dr. Anis Amin Mustafa. Our Honorable Chairman of Parents Committee, Eastern Junior High School 6 Jakarta, Mr. Dr. Anis Muhammad Shaflin. Our Honorable Headmasters of Eastern Junior High School 42 Jakarta, Mr. Dr. Anis Sudrianto, and Headmasters of Islamic Junior High School 18 Jakarta, Ms. Lurum M.Pd. Hadirat dan hadirat, al-asatidah wal-muwaqqafun di Madrasah Tanawiyah Al-Sadisah Al-Hukumiyah Jakarta. Hadirat dan mukarramin, al-aba wal-ummahat, al-tullab, al-talibat, al-fasl, al-ta'asir. Ayuhai al-ikhwan wal-akhwat al-kibarat al-mahbubin, wa'ashir al-hadirin wal-hadirat al-mukarramin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka purna siswa dan pentas siswa-siswi MTS Negeri 6 Jakarta tahun pelajaran 2015-2016. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri acara purna siswa dan pentasli siswa-siswi MTS Negeri 6 Jakarta tahun pelajaran 2015-2016. Pembukaan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, sambutan-sambutan, prosesi wisuda, pentas seni, pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi, doa penutup dan diakhiri foto bersama. Hayya bina Abdullah wa nashkuruhu ala ni'amihi al-jazila hatta yajtami'u jami'an min munasabati as-sa'idah. برنامج الحفلة المتخرجين للسنة الدراسية 2015 إلى 2016. أيها الآباء والأمهات المكرمين، هيا بنا نبتدئ هذا البرنامج بقراءة بسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Kini kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Ananda Muhammad Sidki dan Sari Tilawah akan dibawakan oleh Ananda Rifa Zain Fatur Rahman dari Tujuan. Kepada Ananda Muhammad Zidki dan Ananda Rifa Zain Fatur Rahman dari 7B, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh.
Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda ila kaffatil wara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babi yasar sayyidina wa maulana Muhammadin Muhtar wa alihi al-anhar wa ashabil ahyar adada min ni'amillahi al-dali. Amma ba'd. Yang sama-sama kita harapkan kehadirannya yang mulia Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Abdul Rahman M.A.G. Mudah-mudahan beliau bisa hadir ke tempat ini yang sama-sama kita muliakan Kepala Bidang, yang kita harapkan juga untuk kehadirannya Bapak Dr. Andes Sadirin, juga yang sama-sama kita harapkan kehadirannya Kepala Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, dan yang tidak kalah pentingnya yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Jakarta yang terhormat Bapak Dr. Anies Haji Mahfuz MM, para wakil kepala sekolah, kepala madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Jakarta, dewan guru dan karyawan, dan yang sama-sama kita muliakan kepala bagian tata usaha MTs Negeri 6 Jakarta, Bapak Dr. Anies Mudakin. Undangan wakil khusus wali murid MTs Negeri 6 Jakarta kelas 9 yang pada hari ini tanpa terasa telah 3 tahun lamanya menitipkan daripada putra putrinya di MTs Negeri 6 Jakarta, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah dan rasa takdir saya. Begitu pula para siswa-siswi MTs Negeri 6 kelas 9 yang pada hari ini menjadi wisudawan yang seyogianya akan mengadakan daripada purna siswa ini setelah pengumuman. Namun keterkaitan dengan waktu daripada pengumuman itu telah memasuki daripada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu maka pelaksanaan daripada purna siswa ini dilaksanakan lebih maju sebelum dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, the following program is held of Islamic Junior High School 6 today. Present some from the regional midday choir. Please enjoy the performance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Insya Allah yang masih dalam perjalanan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama
Dr. Andes Haji Misbah MPDI, yang saya muliakan Ketua Komite dan pengurus yang lain, yang dalam hal ini sekaligus sebagai panitia pelaksana perpisahan atau Purna Siswa dan Pentas Seni MTS Negeri 6 Jakarta. Yang kami muliakan Bapak Ibu Wali Murid kelas 9, dan yang kami muliakan juga Bapak Ibu Guru serta karyawan MTS Negeri 6 Jakarta, dan yang luar biasa Bapak banggakan anak-anakku sekalian, khususnya kelas 9 MTS Negeri 6 Jakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala Kantil dan Pak Kepala Bagian Tata Usaha yang kami hormati, kami laporkan anak-anak kami yang akan diwisuda pada hari ini alhamdulillah lengkap berjumlah 246 siswa-siswi. Dan sekaligus mohon doa, mudah-mudahan 246 siswa-siswi ini nantinya lulus semua dengan nilai yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi pengurus komite sudah memberikan sambutan yang intinya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mendidik putra-putri 3 tahun lamanya di MTs Negeri 6 Jakarta. Saya berdiri di sini atas nama guru-guru dan karyawan MTs Negeri 6 Jakarta. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua murid yang selama 3 tahun sudah mempercayakan kepada kami untuk mendidik putra-putrinya. Mudah-mudahan kepercayaan yang diberikan kepada kami sebagai lembaga pendidikan Islam yang bernama madrasah tidak mengecewakan Bapak Ibu sekalian. Dan apabila ternyata di dalam kami mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian selama 3 tahun masih ada kekurangan, masih ada kesalahan, mohon kiranya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami sebagai lembaga pendidikan madrasah tidak menutup pintu untuk menerima saran dan segala macam kritikan demi untuk kemajuan madrasah di masa yang akan datang. Karena pendidikan itu bukan hanya kewajiban madrasah, tapi untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian adalah kewajiban kita bersama. Untuk itu pada hari ini kita mengambil tema seperti yang tertera di dalam spanduk di depan itu, mari kita membangun madrasah ke depan lebih baik secara bersama-sama. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan sebagai salah satu wujud untuk ingin memajukan madrasah ke depan, insya Allah mulai tahun ajaran ini 2016-2017 kita akan mencoba memisahkan kelas putra dan kelas putri. Jadi nanti untuk tahun ajaran baru setelah lebaran, putra dipisah dengan putrinya biar kelihatan bahwa pendidikan ini adalah pendidikan madrasah. Dan insya Allah dengan pemisahan ini kita berharap ada kelebihan yang bisa kita petik, di antaranya ketika kita mengajarkan ilmu fikih terutama. Jadi nanti kita berharap guru-guru fikih yang akan mengajar di kelas siswi, insya Allah kita akan siapkan guru putri. Dan kemudian yang di kelas laki-laki kita akan siapkan guru fikih laki-laki. Dengan demikian insya Allah nanti pengajaran fikih khususnya insya Allah akan diberikan secara detail
dan sempurna sehingga anak-anak kita benar-benar paham apa itu ilmu fikih yang sebenarnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang paling akhir sebagai pesan kepada anak-anakku sekalian yang akan meninggalkan sekolah ini, Bapak berpesan tidak banyak. Yang pertama, tolong jaga akhlakul karimah, akhlak yang baik atau budi pekerti yang luhur. Kalian biasa hormat terhadap guru, patuh kepada orang tua, tolong itu dilanjutkan. Yang kedua, bagi yang perempuan, tolong ketika kalian sudah keluar dari MTs Negeri 6, tetap jangan dilepas jilbabnya. Karena itu ciri khas dan kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Dan pesan yang paling akhir, tolong jaga nama baik alma mater kita MTs Negeri 6 Jakarta. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan untuk anak-anakku sekalian. Dan mohon berkenan nanti Bapak Kepala Kanwil memberikan arahan dan sambutan agar kita sebagai pelaksana di bagian paling bawah bisa mendapatkan pencerahan dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Walafu minkum, Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Syekh Dr. Al-Hajj Hafiz Al-Hadi, Rais Al-Madrasa, ala ilqa' al-muhadara. الله يعني للطلاب والطالبات الفصل التالي.
Selamat datang kepada Bapak Kepres Haji Misbah MPDI dan rombongan kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur pada acara Purna Siswa dan Pentas Seni Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 yang kami banggakan. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Abdurrahman Kempani. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan jilbab, nah
demikian juga tari tadi, walaupun tarinya itu tari apa, tetapi saya yakin tarinya tadi adalah tari kreasi baru yang insya Allah yang paham itu yang menciptakannya. Nah ini pada hari ini kita menyaksikan pentas seni anak-anak sekalian, artinya apa? Artinya bahwa di madrasah kita ini selalu diberikan peluang, selalu diberikan kesempatan untuk anak-anak menunjukkan kreativitasnya. Nah mudah-mudahan pentas seni ini tidak hanya dilaksanakan pada perpisahan ataupun pada perpisahan seperti sekarang ini, tetapi pada kegiatan-kegiatan lain, kegiatan-kegiatan lain pentas seni ini bisa dilaksanakan. Nah terakhir, saya ingin memberikan penghargaan khusus kepada Pak Harus yang sudah memimpin MTS N6 walaupun baru beberapa bulan, kemudian kepada Dewan Guru yang sudah melakukan tugas belajar mengajarnya dengan baik, kemudian juga kepada Komite Madrasah yang sudah melakukan kerjasama yang cukup baik dengan Madrasah. Nah, untuk diketahui bahwa Komite Madrasah untuk di lingkungan Kementerian Agama itu memiliki peran otonomi yang sangat penting. Artinya, silakan Komite melakukan kreativitas dalam rangka untuk membantu Madrasah. Silakan Bapak-Bapak melakukan apapun, tetapi sebaiknya dilakukan oleh Komite itu sendiri. Jadi tidak melibatkan pihak sekolah. Nah, pihak sekolah bukannya tidak perlu dengan bantuan Komite Madrasah, tetapi aturan saat ini sekolah itu boleh menerima apapun dari Komite Madrasah, tetapi Komite Madrasah yang melakukan. Nah, sekali lagi terima kasih untuk Ketua Komite Madrasah MTSNA yang sudah melakukan kerjasama yang cukup baik dengan lembaga madrasah. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi selamat kepada anak-anak sekalian kelas 9 yang insya Allah dalam
Thank you.